Taman Nasional Lenis Maranhenses terletak di negara bagian Maranhão di timur laut Brazil. Taman ini adalah salah satu tempat yang paling mengagumkan dan unik di dunia. Taman yang memiliki luas sekitar 1000 km persegi ini dikelilingi pasir putih halus yang menyekat ribuan laguna berwarna hijau. Sekilas Lenis Maranhenses terlihat seperti gurun pada umumnya. Namun sebenarnya bukanlah benar-benar gurun sama seperti Totore Sandung di Jepang. Berlokasi tepat di luar lembah Amazon, wilayah ini tunduk pada musim hujan yang datang teratur selama awal tahun. Air hujan terakumulasi di lembah-lembah di antara bukit pasir dan membentuk laguna biru dan hijau yang akan penuh antara bulan Juli hingga September. Meskipun selama musim kemarau, laguna ini mengering dan lenyap, namun secara mengejutkan laguna ini menjadi rumah dari berbagai jenis ikan setiap musim hujan. Pasalnya, telur ikan yang dibawa burung terjatuh di daerah ini, dan itulah yang membuat laguna kadang berisi ikan. Waktu terbaik untuk mengunjungi taman ini kira-kira antara bulan Mei hingga September, ketika saat itu matahari cerah dan laguna masih tetap penuh.